Kenapa, Dok? Dok. Itu lagi kasih tahu. Ntar tes PCR ya, gitu. Dok, udah sabar-sabarnya, Dok, ya. Dada, kok diliatin kita gitu? Makanya, dari tadi. Udah. Hari ke 7 kita di hotel ini dan minum. Besok kita pulang. Dia lapar kali, Dok? Pastilah, kucing Indo semua juga lapar. Mana deh kenyang datangin orang. Dia menemenin kita PCR nih kayaknya nih. Push. Gue habis kumpulin tulisan-tulisannya yang dari kalian. Karena gue mau bawa pulang. Karena gue ada satu kotak khusus yang isinya surat-surat ginian semua. Terus pas gue lihat lagi, ini beda sih tapi. Ini kok tulisannya mirip-mirip ya? Sama gak sih? Soalnya gue salfok. Tulisannya rapi dan bagus banget, gila. Dulu pas sekolah tulisan gue kayak gini. Dalam negeri Nirmala. Jadi gue berspekulasi, ini kayaknya nasa netizen pesenin dari Gojek, tapi kan cuma bisa restoran sini doang kan, karena kan gak bisa dari luar. Terus habis itu, jadi bukan orang yang kerja di sini, tapi terus ini orang restoran yang bantu tulisin karena dapat notes dari kalian. Bener gak sih? Coba tolong yang ngasih, speak up guys, dari kemarin gak ada yang DM loh, bilang kayak ini gue gitu. Apa gue cari di followers ya? Gak kedengeran ada yang ngetok. Mbak, udah nunggu berapa lama? Maaf ya. Iya, sudah. Iya, masuk aja. Selamat pagi. Iya, pagi. Iya, masuk aja. Iya. Aku. Bukan dulu, Dok. Dok. Sambung ntar, Dok. Bentar ya, Mbak ya. Mau foto dulu. Hari ini tuh ada apa ya? Semua makanan yang datang, makanan yang dari kemarin udah masuk wishlist gue. Apa wishlist gue yang kebanyakan? Oh my god. Nasi goreng kampungnya ini. Ini dari looks-nya aja emang udah enak banget dan rasanya emang enak banget, guys. Tadi tanya mau pedes apa enggak? Gue bilang mau yang pedes. Lagi makan siang, belum selesai. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu, kirimin makanan lagi. Tuh. Nah, yang ini jelas nih, ini berarti gak kerja di sini. Ini pesenin mungkin, pesen lewat GrabFood. Terus minta dikirimin ke sini. Thank you, Sylvia. Ini kayaknya dessert nih. Soalnya dingin-dingin gitu. Mari kita buka sekarang. My God. Ini dari sini mango ice. Harusnya sih iya ya. Coba buka pegangin. Wih. Wah, gila wangi banget tuh. Yang ini apa ya? Coba ini bukain, Dok. Jangan buka gitu. Itu kenceng kayaknya. Oh, bisa. Ini kita koleksi di sini. Nanti kita kumpulin. Ayo, Ci. Kapan lu mau diet, Ci? Tiramisu. Lagi sama... Ini beda sama gak ya sama yang kemarinnya? Nacho, anjir. Nachos. Makasih. Cheese nachos. Ini bisa buat ngenek nih. Thank you ya, Sylvia. Ini mungkin nanti aku kasih ke papa karena aku gak bisa minum kopi. Gak bisa yang kopi-kopi gini. Ini pasti bakal gue makan. Terima kasih. Oh my god, ini mango es krimnya enak banget. Hmm.
bener-bener kayak makan mangga. Duh, buang-buang waktu lah lihat di story gue. Itu gila. Gak terlalu penting kan? Kenapa sih? Oh. Lagi lihat tuh. Kayak buat apa gitu? Udah. Ini sih parah sih. Kagak ada izinnya. Udah. Udah. Udah kan? Nah. Wah, jangan-jangan di pos yang lain. Enggak. Enggak ada apa-apa. Ini ada lagi. Udah. Nah, yuk. Duh. Udah. Duh. Udah panjang amat itu ke suratnya. Besok. Bisa sampai rumah baru lihat. Orangnya bilang dari mana, Dok? Tahu, Thailand. Dok, ada Thai-nya, Dok. Oh my god. Ini ucapannya sayang banget. Hai, selamat ya, besok udah bebas kesana kesini. Maaf kemarin pas main salju di Trans Bintaro dan ice skating di exchange gak bisa sambungkan. Oh my god, ini netizen sejati nih, ngikutin semua kegiatan gue padahal aku warga Bintaro. Next kita pasti ketemu ya, titip Taiti buat Kungkung Wendy. Bapak gue dibilang Kungkung soalnya gak ada ice cream. Koko Aldo yang kuat ya. Oh, QQ dong dia manggilnya. Ini kayaknya masih kecil deh. QQ Aldo yang kuat ya, harus bisa bertahan. From cucu dan ponakan online, Little Hazley. Thank you. Oh my god. Oh my god, durian sticky rice. Nasi ayam kacang. Sama satu lagi apa nih? Sate ayam. Oh my god, thank you. Gue barusan cobain nasi ayam kacangnya. Wow, legit. Enak banget. Oh, enak banget. Tangkap. Gue timpuk lu. Apa tulisannya, Dok? Produk Q. Nah, itu pizza. Enggak, sosa. Iya. Oh, iya, iya. Oke, iya. Makasih, Mas ya. Iya, makasih. Gue baru mau mandi, tiba-tiba ada ketokan lagi. Kiriman pizza. Oh my god. Aduh, gue naik berapa kilo ya, guys?
Untung ada telurnya. Oh my god. Thank you banget. Susera, hope you enjoy the pizza. Thank you. Nih. Dikumpulin ya di sini. Terus baru tutup pintu yang apa? Terima yang pizza. Tiba-tiba ada yang kirim ini tadi. Tuh, minuman. Ini yang satu kayaknya jus semangka ya. Terus satu lagi ini antara avocado atau kacang ijo. Ntar mesti cobain dulu. Thank you. Siapa nih? Panda-panda, thank you. Sayang banget tadi. Iya, sebentar ya. Sebentar ya, Pak. Oh my god, kali ini burger. Oke, kalau ditanya pencapaian gue selama karantina apa? Nyobain semua menu Deporte. Gue udah tahu sekarang semua menu Deporte penampakan dan rasanya kayak gimana, guys. Thank you. Kata Aldo ini bacanya harusnya kayaknya Dorin. Thank you, Dorin. Guys, gue baru mau mandi nih, ya kan? Dari tadi dari jam 5 mau mandi kagak jadi-jadi. Tiba-tiba lagi mau melangkah ke kamar mandi ada yang ketok. Tok, tok, tok. Terus gue bilang dong, gue udah ngelirik Aldo, Aldo ngelirik gue cuma gini dong. Terus gue bilang, gak mungkin, itu pasti makanan kita, dok. Kan ini jadwalnya makanan kita diantar. Terus akhirnya gue bilang, yaudah, gue aja yang ambil kan, gue udah berdiri kan. Duh, gue keluar pas gue buka, makanan banyak banget. Ini kayaknya restorannya ngumpulin, guys. Lihat. Gue pikir makin malam padaan. Makin malam makin banyak. Sekali di kantor langsung 3 tuh lihat. Aduh, kalian sayang banget sumpah. Tuh, mana makin panjang lagi. Dan terus tadi gue juga udah sempet nanya sama orang yang nganter. Ini yang nulisin namanya Ayu sama Yuli. Makasih ya Mbak Ayu, Mbak Yuli. Oke, ini semua makanan udah gue buka, guys. Ini dari Meli. Thank you Meli. Sampai khusus-khusus dibeliin buat Aldo tuh brokoli. Terus ini yang ayam buat gue sama mama. Terus pizzanya juga. Makasih banyak. Terus ini unknown nih. Cuma tulisannya sanitizen aja. Thank you banget, ini makanan baik banget. Gue pasti akan makan beberapa. Pokoknya dari satu orang pasti gue bakal makan satu. Cuma ini gue gak mungkin bisa habisin semua. Jadi mungkin nanti ada yang gue bagi ke orang sini. Ada yang gue kasih ke papa sama mama juga. Terus ini satu lagi dari Felicia Satiawan sama Lins Pinks. Thank you banget. Tuh, ini dikirimin 2 tuh. Kayak kue tiaw gitu. Terus ini nasi ayam kacang yang tadi. Thank you, guys. Ada paket lagi, tapi kali ini bukan dari Sanitizen, tapi dari Aldo Tizen tuh. Itu jangan dibikin kata-kata Aldo Tizennya. Makasih ya, Tata tuh yang udah kirimin kopi buat Aldo. Makasih banyak. Gue bingung makanya tadi gue dikirimin kopi, gak salah. Ternyata pas lagi baca bukan buat gue, tapi buat Aldo. Tuh udah disampaikan ya, Tata ya. Ta, udah diminum ya, Ta. Sama koko Aldo ya, Ta. Katanya susunya enak. Kopi. Kopinya enak katanya. Kopi susu. Rasa dosa makanya.